Diduga hendak melakukan tawuran, puluhan pelajar ditangkap oleh tim patroli dari Polres Jakarta Timur setelah membajak sebuah angkot di wilayah Duren Sawit. Puluhan pelajar ini ditangkap petugas patroli dari Polres Jakarta Timur setelah membajak sebuah mobil angkutan kota di Jalan Raden Inten, Duren Sawit, Jakarta Timur. Setelah dikumpulkan, seluruh pelajar yang tertangkap kemudian didata dan diperiksa oleh petugas. Diduga puluhan pelajar ini hendak tawuran dengan pelajar dari sekolah lain. Setelah didata dan diperiksa, seluruh pelajar kemudian dibawa ke Mapolsek Duren Sawit untuk proses pemanggilan orang tua dan pihak sekolah. Diusir sama TNI. Saya kan ada sewanya tadi. Pada kabur kan, ketakutan. Pada naik semua demi kenyataan. Saya kan bingung. Saya ngomong apa ya? Jadi mereka ini sempat ngebajak angkot abang gitu. Terus sewanya, Pak, terus sewanya pada disuruh turun gitu. Turun semua.